Mila Kamila dan Sama dalam acara Cooking Time. Oke, nah teman-teman masih penasaran kan dengan tadi ya puding ikan koi-nya? Nah hari ini kita akan langsung prakteknya ya Bu ya. Oke, sekarang kita akan praktek apa tadi Bu? Membuat ikan koi-nya dulu. Ikan koi-nya, caranya boleh di sebutkan dulu ya bahan-bahannya. Bahannya adalah ini ya. Agar agarnya gimana Bu? 1 sendok aja. 1 sendok. Kemudian susu kental manis 1 sendok. Gulanya kurang lebih 75 gram. 75 gram. Akhirnya yang kita perlukan warna apa aja nih? Warna plain mungkin. Plain aja ya. Soalnya kita buat ikan koi nanti dihias. Jadi yang plain aja. Betul. Warna yang diperlukan warna apa aja? Diperlukan mungkin nanti buat airnya. Nanti kita membutuhkan warna biru. Warna biru. Terus? Sudah kalau buat ininya buat kolamnya. Kalau buat ikan koi-nya nanti kita kasih warna merah dan warna kuning. Warna merah dan warna kuning ya. Oke. Tadi susunya sekitar 1 sendok makan. Jadi ini kita bagi 2 ya. Ada yang gula untuk ikan koi dulu dan gula untuk dasarnya ya. Iya, untuk kolam ikannya. Untuk kolam ikannya. Oke. Supaya lebih efektif kita langsung masak ya. Pertama kita kasih airnya dulu. Agar-agar dimasukkan. Nanti setelah itu kita aduk-aduk ya. Susu kental manisnya. Apalagi gula pasir. Nah, seperti ini kita aduk-aduk sampai mendidih ya. Ini teman-teman usahakan terus diaduk karena apa? Kalau susu biasanya akan kalau kita tidak aduk. Diaduk terus. Nih, terus kita putar-putar. Bu, kalau biasanya nih bikin puding itu berapa lama? Sebentar ya. Sebentar. Iya, kalau bikin ini gampang, praktis gitu. Ini dari hasil setengah resep biasanya dapatnya berapa puding? Berapa puding? Setengah resep itu paling jadi 10 ya. Wah, luar biasa ya. Ini sudah mulai keciup nih di susunya. Mulai susunya. Nah teman-teman, kalau nih Bu ada yang nggak suka, pokoknya nggak suka susu nih, kira-kira mau diganti sama apa biasanya? Biasanya kalau gue berarti ya udah gue usah kasih susu plain aja. Plain aja. Boleh kasih sedikit santan tidak Bu? Kasih santan boleh, bisa juga ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan nggak suka nih dengan susu kan ada sebagian orang yang nggak suka susu ya Bu ya. Nanti boleh teman-teman ganti sama santan juga. Teman-teman ini nanti kalau di tempat teman-teman tidak ada boleh nanti pesan juga ya ke toko online Rumah Kue Mila. Nah insya Allah sudah tersedia semua alat-alat baik itu alat-alat kuliner atau alat-alat masakan juga ada. Ini sudah mulai ini ya Bu ya? Sudah mulai mendidih. Kita mulai mencetaknya. Kita masukkan ke dalam cetakannya. Oke, seperti ini aja ya contohnya. Oke, sambil kita tunggu. Nih, ada ya nih yang sudah kita buat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nanti kita coba ini. Ini hasil yang sudah jadi. Nah, ikan yang malah ini. Seperti ini jadinya. Nah, ini ada teknik juga untuk pewarnaan ya Bu ya. Gimana nih caranya? Nah, pewarnaannya mungkin kita siapkan dulu ya.
udah jadi, nanti kita tinggal sekarang kita bikin yang dasarnya dulu ya, yang busingi dulu. Nah ini sudah selesai. Nah yang sudah jadinya, tadaaa, ini yang udah dikasih warna biru. Nanti kalau teman-teman nih sambil menunggu hasil ini kita udah buatkan juga. Nah setelah ini apa yang dimasukkan Bu? Setelah ini langsung kita masukkan itunya. Ya. Nah setelah ini ditutup ini, lagi atau bisa disiram lagi? Oh pake siram yang lagi pakai yang biru. Biru. Ya, oh, oke. Okay. Tinggal di atasnya aja. Sudah selesai. Seperti ini. Seperti ya. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah disiram lagi. Ini nanti tinggal finishingnya. Nah, teman-teman masih penasaran kan dengan hasil yang sudah Ibu Ella buat? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time.